Basilikum. Iya, basilikum ini. Basilik. Ada yang pakai nasi ada yang enggak. Jadi yang ini ibu-ibu agak sedikit ibu-ibu agak sedikit riskan bahan ini jadinya tipis jadi kalau pada saat ngegulung itu mesti hati-hati sekali. Kalau semuanya enggak cukup itu udangnya seperti melipat. Jadi ini dibagi dua sebetulnya, bagi dua. Makannya aja dibagi dua, ya? Makannya diparuh berdua. Selesai. Cantik. Untuk next yang kedua seperti ini juga. Ini untuk isi kita nggak bisa biasanya untuk dikasih bumbu ya? Dalamnya nggak dikasih bumbu? Nggak, nggak dikasih bumbu. Vietnamese roll itu ada dua ya. Dia ada yang hanya shredded lettuce, ada yang dikasih bihun juga, bihun. Tapi tetap daun kemangi adalah ciri khasnya mereka. Ini bukan basilikum. Basilik, yang ini basilik, iya, basilik, basilik. Kemangi ada di rumah. Kemangi ada di rumah. Ada di toko, Bu. Kemanginya Thailand lebih enak kan? Iya. Nah, sausnya sebenarnya bukan ini. Sausnya kalau ibu-ibu pergi ke toko Chinese, ini mestinya Hoisin saus. Hoisin saus. Ya. Seperti untuk kanat lake itu kan di hitam. Tapi hitam kan? Iya. Hitam ya. Ini enggak ini merah. Itu untuk ini sweet saus. Oh, sweet saus. Bukan soya saus ya, Pak, yang asin itu. Enggak, Bu. Ya, itu saus. Diiris enggak diiris kecil-kecil aja. Mentah. Ini apa sih? Kol apa yang lettuce Cina salad. Ice bersalad. Ice bersalad. Lettuce to ice bersalad. Kalau di toko kan biasanya di toko Cina, di toko Cina di mana-mana ada toko ada Vietnam, toko apa Oriental, toko Asia. Di itu juga enak, spring onion. Iya, spring onion. Iya. Ada daun koriander enak juga. Iya, koriander. Iya, bisa dipom ya, senengnya apa. Iya. Oke, siapa yang mau nyoba? Silakan. Iya, nyoba. Saya ininya nyoba. Ya. Kita nyoba makan aja deh. Iya. Jadi cantik itu dikeluarin bentuknya udang. Nyoba, ayo nyoba. Ini saya potong ini dikeluarin jadi cantik. Ini ada yang ini cibulat. Ya, Ibu.